Ini buat kami adalah pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Dasar 45, Mas. Karena bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini juga sebagai rasa terima kasih kami buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemarin beliau, teman-teman, saudara-saudara kita di sana mengucapkan kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Dan untuk saat tepat di 17 Agustus ini, kami menyampaikan terima kasih lewat upacara, dan kami mengibarkan bendera Palestina sebagai ucapan terima kasih juga buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk Palestina, kami tetap mengakui bahwa Palestina adalah satu negara yang berdaulat, satu negara yang merdeka. Kami adalah salah satu negara yang mengakui bahwasanya Palestina adalah negara yang merdeka. Untuk pemilihan tempat, kenapa di hutan pinus? Karena di hutan pinus ini adalah melambangkan paru-paru dunia, Mas. Jadi Indonesia dan Palestina adalah pusat dari paru-paru dunia, menurut saya. Untuk peserta sendiri dari mana ini? Pesertanya ini dari teman-teman kru, bos, terus ada dari pecinta alam Ika Pasca, terus dari teman-teman komunitas CB, NMAC, Mojopahit, dan beberapa warga sekitar Pacet.